Di jalur Pantura Gresik, Jawa Timur, sebuah bus pengangkut rombongan 33 siswa taman kanak-kanak ditabrak truk pengangkut batu kapur. Puluhan siswa TK dan orang tuanya selamat dan dievakuasi menggunakan kendaraan lain. Truk pengangkut batu kapur menabrak bus pariwisata yang membawa rombongan siswa TK di ruas jalur Pantura di Desa Bunga, Gresik, Jawa Timur. Benturan keras dari arah belakang membuat sopir bus hilang kendali hingga menghantam toko vas bunga di pinggir jalan. Laju bus baru berhenti setelah menghantam pohon. Meski bus rusak parah, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. 33 siswa TK dan orang tuanya dievakuasi menggunakan kendaraan lain. Proses evakuasi bus dan truk yang memakan bidang jalan menimbulkan kemacetan parah. Tahu, pulang semberapi loh, ya. Motor arah dari sini ini tuh langsung ngeter. Jeluk ngeten. Motor lah, apa yang? Motor yang bus. Oke, nah. Masuk niku. Yeah. Untuk menyelidiki kecelakaan, sopir truk dan sopir bus serta sejumlah warga diperiksa sebagai saksi. Dugaan sementara penyebab kecelakaan akibat truk mengalami remblong. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.